Perbarindo DPK Kabupaten Badung menggelar edukasi dan literasi keuangan bekerjasama dengan SMA Negeri 2 Kuta Selatan. Kegiatan mengambil tema Moneta Literasia ini diharapkan mampu memberikan edukasi kepada pendidik, tenaga pendidik maupun masyarakat luas terkait literasi keuangan di era digital saat ini. Sebagaimana yang diketahui, literasi di Bali sesuai dengan survei yang dilakukan pada tahun 2019 relatif rendah karena masih mencapai 38%. Sementara untuk inklusi sudah mencapai 92%. Ya, saya kira ini satu inisiatif yang baik ya dari Perbarindo untuk melakukan literasi keuangan dan juga inklusi ya, keuangan di wilayah Badung khususnya ya, karena ini kan diselenggarakan oleh Perbarindo Badung. Nah ini tentu sangat bermanfaat dan sesuai dengan visi-misi OJK juga, yaitu meningkatkan literasi, edukasi, dan juga perlindungan konsumen, perlindungan masyarakat. Ketua DPK Perbarindo Kabupaten Badung Agus Primawardana mengatakan, tema Moneta Literasia diambil untuk mengedukasi masyarakat dan meningkatkan pemahaman tentang literasi keuangan dengan memberikan pencerahan dan pembekalan yang sifatnya umum. Yang mana kegiatan ini merupakan kegiatan rutin kita untuk memberikan suatu edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat. Yang mana hari ini kita lakukan di SMA 2 Kuta Selatan dengan menyasar para stakeholder di pendidikan nasional dengan melibatkan kira-kira hampir 250 orang audiens dengan tema Moneta Literasia. Harapan kita nanti setelah kegiatan selesai, masyarakat khususnya di dunia pendidikan ini, para stakeholder yang tadi kita bisa memahami kira-kira bagaimana sih industri keuangan itu sendiri. Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SMA, Inyoman Ratmaje menyampaikan literasi keuangan telah memberikan suatu motivasi kepada satuan pendidikan dalam pengembangan PKWU. Bahkan ini sangat mendukung program literasi dan numerasi terkait dengan pengembangan yang akan menuju kurikulum merdeka. Terkait dengan literasi keuangan, apalagi literasi keuangan kita ada kaitannya dengan PKWU, yang di mana di dalam kurikulum merdeka itu ada PKWU di sana. Pengembangan PKWU itu disitulah kemampuan entrepreneurship anak-anak kita perlu kita kembangkan. Apa sebab dikembangkan seperti itu? Karena melihat output kita, kalau tidak salah, banyak anak-anak kita yang tidak melanjutkan, yang akan turun ke dunia usaha, akan berinovasi dengan perkembangan situasi dan untuk kebutuhan hidupnya ke depan setelah tamat SMA. Kegiatan edukasi dan literasi keuangan yang dirangkaikan dengan seminar dan pameran pendidikan kewirausahaan disambut baik Kepala SMA Negeri 2 Kuta Selatan. Adanya literasi keuangan ini dapat mengedukasi seluruh sivitas akademika SMA Negeri 2 Kuta Selatan agar nantinya tidak terpapar kegiatan bisnis bodong yang merugikan. Mudah-mudahan dengan literasi keuangan yang diinisiasi oleh Perbarindo Badung ini bisa mengedukasi SMA 2 Kuta Selatan tidak sampai terpapar pada kegiatan-kegiatan bisnis yang justru merugikan. Tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merugikan orang lain di sekitarnya. Cynthia dan Sukma,